Pulang deh, udah malam. Ah? Terus apa faedahnya dia ngebuka pagar, guys? Apa faedahnya dia ngebuka pagar kalau dia nggak maling gitu? Nyaho, halo guys, bagi sama aku Arjo. Video-video kali ini aku bakal reaction jejak si Ocong lagi, guys, sesuai dengan request kalian semua ya. Dan kita bakal lanjutin ke kompilasi part 2-nya nih guys. Ada dia ya di bawah tadi aku sempat lihat. Nah, ini dia. Durasinya 6 menit 24 detik guys. Kita bakal mulai sekarang. Oh, iklan. Oke, kita like dulu ya guys ya. Jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe juga guys, channelku juga. Oke? Oke, lanjut. Suaranya gede. Kaget aku. Headsetku kegedean. Si Ocong. Gambarnya cute banget loh, gak tau kenapa aku suka gitu loh guys. Mang, beli bakso dong. Tapi gak pakai mie, gak pakai sayur, gak pakai bihun, sama gak pakai bakso. Hah? Oke, siap. Jadinya gimana tuh? Bingung. Bingung. Kuah sama bumbu doang dong. Iya, Mang. Eh? Boleh kah? Nasi pakai kuah bakso juga cukup. Akhir bulan harus mode hemat, Mang. Kasian bener lu, Cong. Itu mau dikasih bakso tuh. Satu. Sedih. Jadi bayar berapa tuh, guys? Entahlah. Legendary. Eh, hantu kah? Ocong, main yuk, gitu dah. Ganggu aja. Uti kedinginan nih, perlu kehangatan. Masuk aja ke Magicom sana, biar hangat. Jahat. Ocong mah gak PA nih, piyuk maksudnya biar hangat. Woi, bukan muhrim. Yo. Ya udah, tunggu. Ocong kasih kehangatan. Diapain tuh? Siapa ini? Bukannya panas ya dia ya? Hangatnya. Hangatnya. Hilang kan harusnya? Keduanya tuh. Aku lupa itu juga Ocong kan. Ya, ya udahlah. Maling profesional. Mau ngapain nih? Wah, ada rumah kosong. Lumayan nih. Lumayan nih. Jembok, susah masuk. Kayak berikan sama mantan. Iya. Terpaksa naik pagar. Jangan remehin Asep si maling profesional. Siap. Emang Asep nasi apa diremehin? Harus ketahuan tuh, masih suaranya keras. Kunci gembok murahan kayak gini mah gampang dibobolnya. Nah kan kebuka. Kenapa gak dari luar aja kebuka? Kan masalah buka gembok mah. Serius nih, kenapa gak dari luar dia kebuka? Kenapa mesti basuh dulu baru kebuka? Kan bisa dari luar. Oke guys. Asep ya atuh. Asep tinggal pulang deh, udah malam. Ah? Terus apa faedahnya dia ngebuka pagar, guys? Apa faedahnya dia ngebuka pagar kalau dia nggak maling gitu? Gila tuh orang. Iya, gila bang. Gila kali lah bang. Mau malingnya dari mana kayak gitu, guys? Astaga. Udah masuknya manjat, terus jatuh. Terus bukanya dari dalam bukan dari luar kan bisa, ujung-ujungnya cuma numpang buka pagar, guys. Aduh, asli dah, asli menyebalkan sekali nih, guys. Aduh, udah kemalaman nih. Oh nggak aja, ojek online masih ada yang mangkal. Syukurlah masih ada ternyata. Mas, jemput aku di tukang galon perempatan ya.
Ini kayaknya yang jemput pasti sesuatu yang berbau horor nih. Perasaan kemarin-kemarin ini tempat rumah makan deh. Kok jadi galon refill? Entah. Ojek bang. Buset, kaget dah. Cepet amat datangnya bang. Bang, tempat itu asalnya warung makan kan? Iya, cuman kenapa? Kenapa tuh? Kok tutupnya cepet banget ya? Beberapa minggu kemarin masih buka. Ya, begitulah. Di sini kan angker. Mau bagaimana lagi? Konon katanya, di belakang rumah makan itu ada rumah kosong. Dan menurut cerita penduduk lokal, rumah kosong itu adalah kerajaan makhluk halus. Jadi jika ada manusia bermukim di depan rumah tua itu, pasti akan diganggu. Karena rumah depan itu adalah pintu masuk kerajaan tersebut. Apalagi buka usaha di tempat itu, pasti gak bakal laku. Karena auranya sangat negatif. Dan saya pikir, orang yang berjualan air galon itu juga... Kenapa ya guys, aku salvok apa sesuatu nih? Salvok nih. Ini logo yang di sebelah jendela kiri kayak logo Dota, guys. Apa perasaanku doang kayak logo Dota? Mirip Mama gitu dikit. Wah, serem juga ya. Pantesan selepas jam 7 malam, sepi banget daerah sini. Soto. Wah, kemana tuh si masnya? Di sini kan lokasi jemputnya. Huh? Telepon aja dah. Itu siapa tuh dong? Hantu kah? Lah, siapa ini? Ah. Halo? Mas, ini saya sudah di lokasi. Masnya di mana ya? Lah, kalau nelpon tukang ojeknya, lalu saya dibonceng siapa? Aku adalah salah satu penghuni tempat itu. Kok gak ada jawaban sih? Jangan-jangan. Ya. Pulang ah, tempat ini kan angker. Bikin kaget loh. Oke, aku bakal nonton lagi satu video ya guys ya, buat panjangin durasi gitu. Oke, mana dia ya? Video setelah yang tadi aja kali ya. Mana dia? Bis part 2 ah. Dihantui kunti. Oke, ini yang bakal terakhir aku nonton guys. Ini biar horornya sambung menyambung gitu. Oke? Malu. Mukanya datar banget. Ngebut. Kayak dia ocong ya, harusnya dia berani gitu. Nah. Gila serem banget gambarnya. Bagaimana nih? Saya menjumpau bahwa akan ada jump scare lagi. Dar, oh enggak. Ganteng apa kah? Ganteng dia baru enggak pakai itu guys. Gila ganteng lo. Udah dilempar. Kasian sih, tapi ya udahlah. Oke guys ya, aku gila, aku masih terpesona lo sama ocaknya tadi guys. Gila gantuk banget lo. Oke guys ya, sekian rasa dari aku. See you next video, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.